Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel kebanggaan keluarga kita bersama, Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama, yang di dalamnya ada budaya, ada sosial, ada kajian, ada sholawat, ada dakwah, dan lain-lain sebagainya. Yang penting bermanfaat. Bagi Anda yang belum ngopi, monggo ngopi. Yang belum rokokan, monggo rokokan. Khusus yang rokokan. Baiklah, saya ingin membahas kelanjutan video yang kemarin. Kemarin adalah tentang sendang biru yang salah kaprah dalam penggunaan katanya pantai sendang biru. Sendang sendiri lain daripada pantai. Kalau pantai ya pantai, kalau sendang adalah sumber mata air yang jernih. Airnya air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk minum, untuk buat kopi, untuk buat teh, untuk mencuci, untuk mandi dan lain sebagainya, untuk keperluan rumah tangga. Sedangkan kalau pantai kan airnya asin, jadi pantai sendang biru itu penggunaan yang kurang pas. Tapi itu hanya istilah saja untuk menarik wisatawan. Gak apa-apalah. Yang sebenarnya pantai sendang biru itu beda dengan sendang biru. Kalau sendang biru berlokasi di, seperti yang kemarin saya ceritakan di YouTube saya. Untuk saat ini saya ingin membahas tentang info gempa dunia. Info gempa dunia. Belum lama ini kita dikagetkan dengan berbagai macam info berseliweran, diantaranya Jawa Timur akan diguncang gempa dengan skala 8,9 magnitudo. Selanjutnya akan ada tsunami dengan ketinggian 29 meter. Yang mana akan menghantam wilayah pesisir pantai selatan, diantaranya ya pantai Pacitan, pantai Popo, pantai Tambak Rejo, pantai Serang, kemudian pantai Balai Kambang dan pantai Sendang Biru. Pokoknya pesisir wilayah pantai selatan itu akan diterjang gempa, diterjang tsunami karena adanya gempa 8,9 magnitudo, kemudian adanya ancaman tsunami yang dengan ketinggian 29 meter. Piye, panik apa ora? Ya jelas panik. Jelas panik lah. Nah, sekarang untuk mengetahui info tersebut, kita simak ulasan berikut ini dari info gempa dunia. Langsung saja. Ada pertanyaan, apakah benar bakal ada gempa di Jawa Timur berskala 8,9 magnitudo? Maka jawabannya adalah tidak benar. Tidak ada gempa, ya. Tidak akan ada gempa di Jawa Timur berskala 8,9 magnitudo. Jawa Timur tidak akan digoyang gempa berskala 8,9 magnitudo. Terus ada pertanyaan lagi, tapi itu yang menyatakan, yang memberikan pernyataan adalah BMKG. Bakalan ada gempa 8,9 magnitudo plus tsunami dengan ketinggian 29 meter. Maka jawabnya tidak benar. BMKG tidak pernah menyatakan bahwa akan ada gempa 8,9 magnitudo di Jawa Timur. Yang ada adalah BMKG memberi himbauan, ingat, memberi himbauan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi gempa bumi hingga skala 8,9 magnitudo dan dilanjutkan tsunami dengan ketinggian 29 meter akibat dari gempa bumi dengan berskala 8,9 magnitudo. Jadi pihak BMKG hanya menyatakan Jawa Timur memiliki potensi gempa bumi hingga skala 8,9 magnitudo. Kemudian diikuti tsunami dengan ketinggian 29 meter.
Jadi lebih difokuskan lagi dengan kata potensi ya. Ini maknanya adalah sesuatu yang akan terjadi. Tahu tempatnya di mana, tahu bahayanya bagaimana, tetapi tidak tahu kapan akan terjadinya. Ingat, ada potensi. Jadi tolong fokus pada penjelasan BMKG dulu dan baca lebih dalam makna dari penjelasan yang BMKG buat agar kita tak salah paham. Ingat, gempa bumi itu tidak bisa diprediksi. BMKG saja yang mempunyai alat-alat super canggih yang memonitor gempa bumi tak pernah sekalipun menyatakan bahwa mereka bisa memprediksi gempa bumi. Jangan terpengaruh judul-judul berita yang alay atau sing judulnya sing aneh-aneh. Sehingga sang pembaca menjadi panik. Jadi ingat ya, BMKG hanya membuat info himbauan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi gempa bumi hingga skala 8,9 magnitudo dan tsunami setinggi 29 meter. Ingat, potensi. Jadi ada indikasi Jawa Timur bisa diguncang. Kalau titik-titik, ngoten lo. Paham nggih? Saya lanjutkan. Jadi misalnya ono pertanyaan, di Jawa Timur bagian mana yang akan kena gempa bumi dan tsunami dengan ketinggian 29 meter? Jadi begini, sifat getaran gempa bumi itu adalah menyebar seperti batu yang dilempar ke atas air, maka gelombang airnya akan menyebar ke semua wilayah. Dimisalkan terjadi gempa bumi berskala 8,9 magnitudo, itu maka pusatnya bukanlah di daerah Jawa Timur atau di kota-kota Jawa Timur seperti Malang, Jember, dan lain-lain, melainkan pusat gempa yang dimaksud adalah berasal dari zona subduksi yang berada di selatan Jawa Timur sekitar 250 km arah selatan dari pesisir pantai selatan Jawa Timur. Dan untuk tsunami-nya, tsunami hanya akan berimbas kepada pesisir pantai saja, tak akan menjangkau wilayah yang jauh dari daratan seperti Kota Malang, Kota Madiun, atau Kota Kediri. Jikalau terjadi tsunami dengan ketinggian 29 meter itu pun tak akan cukup untuk menggapai Kota Malang atau Kota Kediri atau Kota Blitar sekalipun. Jadi tsunami-nya hanya akan menerjang pesisir-pesisir pantainya saja, seperti Kota Pacitan yang dekat sekali dengan pesisir pantai, Pantai Soge, Pantai Taman, Pantai Perigi, dan pesisir pantai lainnya. Min, kok bisa-bisanya BMKG mengeluarkan statement bahwa Jawa Timur memiliki potensi gempa hingga 8,9 magnitudo? Bagaimana caranya? Jawabnya begini. Jangan lupa ngopi dulu biar enak ngomongnya. Rokoknya disedot. BMKG itu instansi yang diberi tanggung jawab untuk memonitor gempa-gempa di Indonesia. Bukan hanya duduk manis di meja kantor sambil minum kopi dan lihat layar monitor saja. Mereka juga melakukan penelitian yang dibantu oleh beberapa instansi lainnya dan bekerja sama untuk mencari wilayah-wilayah yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami dengan cara meneliti sejarahnya. Tulali kopi ini diombe. Kemudian mereka mendatangi wilayah rawan bencana, kemudian menelitinya, mencari endapan sedimen bekas tsunami. Bahkan mereka bisa fokus berjam-jam hanya dengan menatap batu karang yang ada di pesisir pantai. Mereka meneliti bagaimana batu karang tersebut bisa ada di pesisir pantai. Tak mungkin batu karang sebesar itu dilempar ikan atau berjalan santai untuk berjemur di pesisir pantai. Kan gak mungkin toh bro. Pasti ada sesuatu yang kuat yang mampu mendorong batu karang ini berada di pesisir pantai. Jadi seperti itu. Rokoknya dolalit sebut. Kopi nih diseruput. Lalu peneliti ini bertemulah dengan namanya zona subduksi, yaitu zona di mana ada dua lempeng bumi.
ya, lempeng bumi raksasa yang saling bertatap muka atau bertabrakan. Lokasinya ada di dasar laut, yaitu di kedalaman antara 4.000 sampai 5.000 meter, berjarak sekitar 250 km dari pesisir pantai selatan Jawa Timur. Nah, dua lempeng ini ternyata hidup dan saling menekan satu sama lain. Dan jika tekanannya terlepas, maka akan menimbulkan gesekan yang menjadi getaran yang kita rasakan seperti goncang, seperti lindu, seperti gempa bumi. Gempa bumi ada dua, kawan-kawan. Gempa bumi skala luas dan gempa bumi skala kecil, yaitu di kamar. Di kamar gempa bumi. Ya Allah. Lalu karena lempeng ini berada di dasar laut atau di bawah laut atau di bawah air, maka bayangkan, bayangkan seperti ini. Anda memasukkan tangan ke dalam kolam air, lalu diamkan sampai riak air tenang. Setelah itu coba Anda kibaskan telapak tangan Anda yang berada di bawah air ke atas sekali kibasan. Maka Anda bisa melihat air yang tadi tenang akan menciptakan gelombang tiba-tiba. Ketika Anda mengibaskan telapak tangan Anda, nah itulah bagaimana tsunami tercipta. Jadi simpelnya adalah lempeng ini bergerak naik atau turun dan menciptakan hentakan air tiba-tiba yang dikenal sebagai sebutan tsunami. Tsunami. Paham gak? Jadi, statement BMKG ini dikeluarkan berdasarkan penelitian panjang, bukan berdasarkan pemikiran mereka sendiri tanpa dilakukan penelitian atau penerawangan. Penelitian ini dilakukan untuk dipublikasikan, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi penelitian dari BMKG dipublikasikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuat kita paham bencana dan waspada terhadap bencana, agar kita mengenal bahwa wilayah kita ini rawan bencana dan gempa sudah terjadi sejak dulu kala. Sejak bumi ini ada sudah terjadi gempa-gempa. Ngoten lho nggih. Misalnya ada pertanyaan lagi. Min, kok BMKG bisa-bisanya mengatakan bahwa Jawa Timur bisa dilanda gempa besar atau tsunami? Nah, seruput dulu kopinya. Begini, coba Anda buka Google Map, terus ganti mode peta ke dalam mode satelit, lalu pergi ke wilayah Indonesia khususnya dari Aceh sampai NTT. Lalu lihat di selatan pesisir pantainya. Di dasar laut ada garis gelap seperti sesuatu yang saling bertumpu, seperti pokoknya garis hitam ya. Nah, itulah yang kita kenal sebagai zona subduksi, yaitu zona di mana dua lempeng bertemu, yaitu lempeng Eurasia atau lempeng atas dan lempeng bawah disebut Australia. Atau kita gini aja lebih mudah, lempeng Eurasia disebut lempeng laki-laki, lempeng Australia disebut lempeng perempuan. Jadi lempeng atas dan lempeng bawah. Nah, dua lempeng ini saling beradu setiap saat. Yang lempeng Australia bergerak ke atas dan yang lempeng Eurasia bergerak ke bawah. Dari hasil pergerakan ini lalu menghasilkan tekanan, yang dimana jika tekanan ini terlepas maka dapat menimbulkan gempa bumi. Nah, jika tekanan yang dilepas memiliki wilayah yang luas dan terlepas bersamaan, maka bisa menciptakan gempa sangat besar seperti kejadian gempa selatan Jawa Timur tahun 1994 bersekara 7,8 magnitudo yang menimbulkan tsunami parah di pesisir selatan Jawa Timur. Dan jika luas tekanan yang terlepasnya lebih luas lagi, maka sanggup menciptakan gempa lebih besar, contohnya seperti gempa Aceh tahun 2004 di mana tekanan yang terlepas memiliki panjang 1.600 km sehingga mampu menciptakan gempa hingga skala 9,3 magnitudo. Jadi seperti itu.
Potensi gempa besar seperti ini tak hanya berlaku untuk Jawa Timur saja kawan, melainkan semua wilayah dari Aceh hingga Papua juga bisa menciptakan gempa besar seperti itu. Pulau Sulawesi hingga Maluku Utara juga bisa mengalami seperti itu. Dan sebuah gempa itu adalah sebuah bencana yang memiliki siklus, artinya keterulangan. Gempa besar di suatu wilayah bisa terjadi lagi di masa depan dan pernah juga terjadi di masa lalu. Walaupun BMKG bisa mengetahui siklus gempa tersebut, tetap BMKG tidak bisa memprediksi kapan gempa akan benar-benar datang. Noten lho, nggih. Ambil contoh gempa dari Sesar Lembang yang memiliki siklus keterulangan gempa selama 300 sampai 600 tahun sekali. Namun siklus tersebut sudah terlewat tetapi gempa tidak terjadi. Maka dari itu jangan percaya dengan ramalan gempa bahwa gempa bisa muncul tanggal ini, hari ini, jam ini. Noten lho, nggih. Lah wong BMKG saja yang mempunyai alat super canggih saja tak mampu memprediksinya, apalagi sampean-sampean atau Mbah Dukun ngoten lho nggih. Apa lagi ono info hoax-hoax sing ora jelas ora usah dipercaya ngoten nggih. Kemudian ono pertanyaan maneh. Apakah benar tsunami-nya sampai 29 meter bisa mengancam Jawa Timur? Ngeten. BMKG mensimulasikan bahwa Jawa Timur bisa dilanda gempa hingga skala 8,9 magnitudo dan tsunami hingga ketinggian 29 meter berdasarkan penelitian mereka terhadap wilayah tersebut. Namun itu bukanlah sesuatu yang benar-benar akan terjadi dengan tepat. Misalnya, benar tsunami akan datang dengan ketinggian 29 meter dan gempa dengan skala 8,9 magnitudo. Bisa saja tsunami lebih rendah atau gempa lebih kecil dari skala yang ditargetkan. Lalu kenapa BMKG mempublikasikan kalau nggak tahu kapan pastinya? Bikin panik saja. Nah, kita jawab. Justru kita harus bersyukur bahwa BMKG mau mempublikasikan hasil penelitiannya. Bayangkan jika BMKG menutup rapat-rapat hasil penelitiannya dari publik, lalu tiba-tiba terjadi gempa besar. Maka siapa yang akan dibuli masyarakat? Ya pasti BMKG lah. Tapi dipublikasikan juga malah tetap dibuli sih. Bikin resah saja. Apa sih yang mau lo mendahului Tuhan saja? Misalnya. Yeah. Tapi dipublikasikan juga malah jadi dibuli. Bikin resah saja gitu. Bikin resah mari ngono kaya-kaya disi kersane Gusti sok-sokan tahu yang gaib. Ya wis ngono kuwi lah. Tapi kita tetap bersyukur hari ini, sampai hari ini tidak terjadi apa-apa nggih toh. Jadi tujuan BMKG mempublikasikannya adalah agar masyarakat tahu dan menjadi kepo untuk mengetahui kebencanaan di wilayahnya. Guna untuk mitigasi kedepannya, ikhtiar namanya. Ngoten lho. Tetap hanya Allah yang mengatur kematian setiap manusia. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar saja. Oleh sebab itu, kita penting mempelajari hasil kajian dari BMKG tersebut. Jika sudah tahu dan mengerti, jangan dipendem sendiri, tetapi beritahu masyarakat lain agar mereka tak ikut panik karena belum paham isi kajian tersebut. Jadi mulai sekarang mari belajar membedakan mana berita palsu dan mana berita asli, lalu dalami isinya agar tak salah paham. Ora gampang kagetan, ora gampang panik. Belum lama ini kita juga melihat gempa Mentawai hingga 8,9 magnitudo, terus gempa besar di Banten hingga skala 8,5 magnitudo, gempa besar mengancam Bali hingga Sumbawa berskala 8,5 dan sekarang Jatim. Berita-berita seperti ini akan terus muncul, namun kita jangan sampai terbawa panik hanya karena membaca judulnya saja. Ngoten lho nggih. Ingat, gempa itu tak bisa diprediksi. Jadi kalau menerima berita tentang prediksi gempa, maka abaikan, kubur jauh-jauh seperti kamu mengubur kenangan indah bersama si mantan. Ngoten lho nggih. Saya ulang lagi.
Ingat, gempa itu tidak bisa diprediksi. Jadi kalau menerima berita tentang prediksi gempa, maka abaikan. Kubur jauh-jauh seperti kamu mengubur kenangan indah bersama si mantan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nikmati hidup panjenengan saat ini, bersyukur untuk hari ini, ya. Beristighfar untuk hari yang kemarin, berdoa untuk hari esok, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Semoga bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Dan di-share ke teman-teman Anda supaya lebih banyak kefahaman tentang zona subduksi, tentang potensi gempa, tentang prediksi, nggih. Seperti itu. Jadi, Jawa Timur, Pantai Selatan insyaallah aman, insyaallah aman. Ingat, jangan pergunakan tempat wisata seperti di pantai dan lain sebagainya untuk kemaksiatan. Kemarin saya di Balai Kambang itu melihat bocil-bocil, ya Allah, kawin dok-dokan, mlebu ning pasir, berciuman mesra dan sebagainya. Itu kemaksiatan, itulah yang akan mendatangkan tsunami gara-gara wong ngono kuwi. Tolong pihak Balai Kambang, pemerintah Balai Kambang, kalau melihat seperti itu tolong dilarang, nggih. Dimanapun pantainya, jangan dibuat untuk kemaksiatan, supaya tsunami tidak menerjang, supaya Jawa Timur aman, Pulau Adewa aman, Provinsi Jawa Timur aman, Blitar aman, Pati aman, Gambak Rejo aman, Pantai Balai Kambang aman, Pantai Popoh aman, Tampai Jolo Sutro aman, Prigi aman, pokoknya kabeh Jawa Timur aman, aman, damai, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pangapunten sedaya kaluputan, ihdinash shiratal mustaqim. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ini diseruput.